Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kahfi Vlog 7. Nah, salam sehat bagi kita semua ya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, di video kali ini, di kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan dan juga ingin memberikan informasi kembali terkait cek saldo BPNT alokasi bulan Mei Juni dan juga PKH tahap 3 yang diserta pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, tepatnya pada sore hari ini Rabu di tanggal 1 Mei tahun 2024, yang mana kali ini saya sudah berada di depan mesin ATM BNI yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur. Siapa tahu teman ada saldo yang masuk, amin. Oke teman, namun sebelum lanjut informasi selengkapnya, mohon dukungan selalu guys channel Kahfi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 ini agar supaya channel Kahfi Vlog 7 ini makin tambah semangat kedepannya untuk menginformasikan terkait cek saldo BPNT alokasi bulan Mei dan PKH tahap 3 yang disita pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dan juga informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, saya juga ya teman link video ini ke semua media sosial yang memiliki. Dan jangan lupa teman tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami berikan. Nah oke teman, di sore hari ini Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 saya akan mencoba lagi dan untuk cek saldonya, siapa tahu ada yang masuk ya di sore hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, langsung saja kita lanjut ke dalam setelah menunggu antrian ini. Monggo teman. Nah oke teman, alhamdulillah saya sudah berada di dalam, antriannya sudah selesai. Langsung saja kita masukkan kartu KKS merah putihnya nih di mesin ATM BNI ini. Oke teman, selanjutnya kita di sini ya, pilih yang bahasa Indonesia, kita ketik ya. Kita pilih aja pencet tombol yang bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya kita masukkan PIN atau kata sandinya dulu nggih. Nah, setelah kita masukkan PIN atau kata sandinya, kita lanjut teman di sini pilih yang menu lain. Lalu lanjut kita pilih yang informasi saldo. Nah, di sini kan pilih jenis rekening, ada 3 pilihan nggih, rekening giro, rekening tabungan kartu kredit. Kita pilih yang tengah saja teman ya, di rekening tabungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, jadi inilah ya hasil dari cek saldo BPNT alokasi bulan Mei sampai Juni dan juga PKH tahap 3 yang disita pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, tepatnya pada sore hari ini Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 di mesin ATM BNI yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur. Untuk saldonya sendiri masih belum ada yang masuk. Nah, jadi untuk teman semua mohon bersabar guys, siapa tahu malam nanti ada kabar baik. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman, matur nuwun guys, terima kasih banyak sudah mengikuti channel Kahfi Vlog 7 ini mengabarkan informasi kembali terkait cek saldo BPNT alokasi bulan Mei Juni teman di sore hari ini Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 di mesin ATM BNI yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur. Oke teman, saya akhiri informasi kali ini, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.